ini pukul 5 lebih 20 ya, masih terjadi guguran lava pijar yang mengarah ke Kaliboyong ya, tampak di layar ini. Nah, ini kami melakukan pemantauan bersama dengan ibu-ibu yang berada di Kaliurang Barat ya, di Gor Kaliurang Barat pada tanggal 18 Januari 2021 atau hari Senin. Ya, ini ibu-ibu masih memantau dari Gor Kaliurang ya, sambil lari pagi ya, senam pagi ya Bu ya. Nah, Bu, tadi keluar jam berapa aja Bu? Saya jam 7. Tapi keluar terus ya Bu ya? Iya. Bu, terus keluar ya Bu ya? Iya. Ya, ini saya melakukan pemantauan bersama ibu-ibu yang dari Kaliurang ya Bu ya. Habis subuhan tadi langsung ke sini Bu ya? Iya. Habis subuhan langsung ke sini dan memang tampak sampai saat ini masih terjadi guguran ya Bu. Pak, masih terjadi guguran ya, yang mengarah ke barat daya ya, Sungai Boyong. Saat ini saya berada di Gor Kaliurang yang merupakan salah satu spot terbaik untuk memantau Merapi dengan jarak yang aman ya, sekitar 7 km. Semakin banyak warga yang berdatangan sambil olahraga, juga melakukan pengamatan dari Gor Kaliurang. Sehat Bu ya? Sehat ya, sambil mantu ya Bu ya? Ya. Pukul 05 lebih 26 menit, tampaknya puncak Merapi mulai tertutup awan. Ada guguran ya, terlihat samar-samar dari saya melakukan pengamatan di kawasan Gor Kaliurang ya. Nah, ini bisa dilihat di kawasan puncak jadi guguran lagi. Pak, ini kan warga Kaliurang semuanya Pak ya. Kalau dulu erupsi seperti ini ditonton ya? Kecuali tahun 94. 94 itu nonton ya? Ya, itu banyak korban itu karena pada nonton. Jadi waktu 94 kalau yang sebelumnya itu enggak ada. Enggak ada ya? Ya. Jadi yang 94 yang di Garu Pandang kena banyak itu malah pada nonton itu ya? Iya. Oh. Oke, ini keterangan langsung dari warga Kaliurang. Kaliurang mana, Bu? Kaliurang Selatan. Lengkap nih ya. Lengkap ya. Ya, ini lengkap dari berbagai penjuru Kaliurang ya. Jadi waktu 94 memang banyak yang nonton, akhirnya kena itu ya Pak ya. Ya. Pak siapa Pak? Bapak? Pak Ngadimin. Pak Ngadimin. Pak siapa lagi? Pak Yus. Pak Yus, Bu? Bu Kartini. Bu lagi? Bu Sutet. Ya, ini adalah warga Kaliurang semuanya ya. Lalu kalau sekarang gimana melihat erupsi sekarang ini? Ya, was-was. Was-was ya? Ya, was-was saja ya. Yang penting waspada ya, Bu ya? Ya. Ya, ini masih melakukan pemantauan langsung ya dari Gor Kaliurang. Ya, sekarang tamannya kelihatan lagi ya. Sepertinya masih ada guguran ya. Itu kelihatan warna merah ya? Tadi ada. Tadi sempat ada ya. Pada pukul 05.30 ya, tampaknya puncak masih kelihatan ya, meskipun kakinya tertutup awan. Yes, kembali terjadi guguran ya, kembali ke arah barat daya atau Kaliboyong. Jam 5 berapa Pak? 43. Jam 5.43 pada tanggal 18 Januari 2021. Ya, tampak di di puncak ya, kawasan puncak nih kelihatan itu yang namanya awan panas ya Pak ya? Ya. Nah, inilah awan panas lumayan besar ya. Lumayan besar. Tampaknya berbeda seperti yang kemarin nih ya, Pak ya. Gede ya Pak ya? Ya. Nah, ini saya bersama dengan Pak Warindi, pemantau langsung dari warga Kaliurang dan beliau adalah anggota SAR DIY ya Pak ya. Nah, ini tampak sangat besar ya. Sangat besar yang
dari kemarin kelihatannya belum sebesar ini ya Pak ya. Kalau untuk siang hari ya Pak ya. Ini siang hari. Untuk pagi ini lumayan besar ini. Lumayan besar ya. Nih. Ini lumayan besar. Pak, hei. Hei. Ya, kayaknya terus turun ya Pak ya. Iya, masih. Masih tuh ya. Oke teman-teman semuanya, sahabat dimanapun Anda berada, kami melakukan pemantauan dari GOR Kaliurang yang berada di Kaliurang Barat. Tampak di depan ini adalah di layar ini, inilah yang disebut dengan guguran ya, atau guguran awan panas ya Pak ya? Iya. Kalau malam namanya guguran lava bijar, kalau ini ya. Awan panas atau wedus gembel ya Pak ya? Wedus gembel. Wedus gembel. Tampaknya masih terus turun ya Pak ya? Masih turun. Masih terus turun. Ya, ini pemantauan pada hari Senin 18 Januari 2021. Masih terus turun. Sampai di sini, Pak ya. Ya. Kira-kira jarak luncur berapa ini? Lebih dari 1 kilo kelihatannya. Sekitar 800. 800 900 ya. Ya, akhirnya sudah sampai di atas tower itu ya, Pak ya. Iya. Di atas tower itu. Nah ini towernya ya. Nah, kembali ada guguran walaupun kecil ya Pak ya, ya. Setelah guguran besar tadi. Ya itu guguran susulan yang berada di sebelahnya tadi. Tapi kayaknya masih baradaya Pak ya. Masih baradaya. Ya, saya masih bersama dengan anggota Sarda ya, Sarda IE ya, anggota Muncar. Sar Muncar ya, Kaliurang ya. Tadi besar ya, Pak ya? Lumayan besar ya dibanding ini, dengan kemarin-kemarin ya. Ya. Dan ini muncul di pagi hari. Untuk ya. Pagi hari ini lumayan besar. Lumayan besar ya, Pak. Nah, ini saya bersama dengan Pak Warindi yang berada di GOR Kaliurang ya. Pak ya. Warindi ini warga asli Kaliurang ya, Pak? Saya asli Kaliurang ya. Asli Kaliurang. Pada pukul 05.54 tampaknya sudah mulai ketutup kabut lagi ya Pak ya, awan ya Pak ya. Ya, setelah tadi sempat keluar guguran mengarah ke Baradaya atau Kaliboyong. Tampaknya dari mulai kaki ya, hanya samar-samar sekarang Pak ya. Namun puncaknya masih kelihatan ya. Ini asap sulfatara ya kalau di atas itu. Iya. Itu asap sulfatara.